بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى برقته، قوله رحمه الله تعالى برقتان إمام أبو بكر وعبد الله بن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: ألا إنما المرجي بالدين يمرح. Ingatlah sesungguhnya orang-orang murji'ah mempermainkan agama. Yaitu al-murji'atu yal'abuna bid-din. Orang-orang murji'ah mempermainkan agama. Wa yu'attiluna al-awamira wan-nawahi. Dan mereka menelantarkan perintah-perintah Allah sehingga mereka tidak mengerjakannya, dan larangan-larangan Allah sehingga mereka menerjangnya. فعلى مذهبهم لا حاجة إلى الأوامر والنواهي. Menurut keyakinan orang-orang murji'ah, tidak perlu melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak perlu meninggalkan larangan-larangan Allah. فَيَكُونُ هَذَا تَلَاعُبًا بِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Sehingga hal ini mempermainkan agama Allah Azza wa Jal. قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Perkataan Imam Abu Bakr Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani رحمه الله تعالى: وَقُلْ إِنَّمَا الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ. Katakanlah sesungguhnya iman perkataan dan niat. هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ. Ini adalah pernyataan yang ketiga. Yaitu utruk رَأْيَ الْخَوَارِجِ. Tinggalkan pendapat orang-orang khawarij. وَتُرُكْ رَأْيَ الْمُرْجِئَةِ. Tinggalkan pendapat orang-orang murji'ah. وَقُلْ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Dan katakan perkataan أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إيمان perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. هذا تعريف الإيمان الكامل المأخوذ من الأدلة لا من الأهواء والأفكار. Ini adalah pengertian iman yang sempurna yang diambil dari dalil-dalil, tidak diambil dari hawa-hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran. فالإيمان يتكون من هذه الأربعة. إيمان terdiri dari empat perkara sebagai berikut. Pertama, قول باللسان, perkataan dengan lisan. Kedua, واعتقاد بالجنان, keyakinan dengan hati. Ketiga, وعمل بالجوارح, amalan dengan anggota badan.
Dan yang keempat, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. فليس الإيمان بالقلب فحسب. إيمان itu tidak semata-mata dengan hati. كما تقوله الأشاعرة, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah, atau الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان, atau iman itu bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang berkata sesungguhnya iman adalah keyakinan dengan hati disertai ucapan dengan lisan. Kama yaquluhu al-Hanafiyyah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang al-Hanafiyyah, aw huwa an-nutqu bil-lisan fahasbu kama taquluhu al-Karramiyyah, atau iman itu bukanlah ucapan dengan lisan saja sebagaimana dikatakan orang-orang Karramiyyah, atau mujarradul ma'rifati bil qalb, atau iman itu bukan sekedar pengetahuan dengan hati. Kama taquluhul Jahmiyah, sebagaimana dikatakan orang-orang Jahmiyah. Fayalzamu 'ala hadzal madhhabil khabith an yakuna fir'aun mu'mina, karena keyakinan yang sangat buruk ini berkonsekuensi menganggap Fir'aun beriman. لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام, karena Fir'aun mengakui dan menetapkan dengan hatinya apa yang dibawa oleh Musa عليه السلام. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 102, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, sungguh Fir'aun kamu mengetahui yang menurunkan apa yang dibawa Musa tidak lain hanyalah Rabb langit-langit dan bumi. Fahuwa mu'tarifun bihadha biqalbih, Fir'aun mengakui dan menetapkan apa yang dibawa oleh Musa dengan hatinya. Walakinnahu ankarahu bilisanihi min babil kibri wal baqa'i ala mulkih, tetapi dia mengingkarinya dengan lisannya karena sombong dan karena ingin terus berkuasa. Wastikbaran amma jaa bihi Musa alaihi salam, dan karena enggan menerima apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم أن محمدا رسول الله, demikian juga orang-orang musyrik mengakui dan menetapkan dengan hati-hati mereka bahwa Muhammad adalah utusan Allah. وأنه على الحق, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. قال تعالى, Allah Ta'ala berfirman, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, sungguh kita mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan betul-betul membuatmu sedih.
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Maka sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 33. Fahum la yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل. Tetapi yang membuat mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengingkaran, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran, dan fanatik kepada kebatilan. Kama hamala Aba Talibin Amar Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal itu membuat Abu Talib paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Faqad i'tarafa bi anna ar-rasul 'ala al-haq. Sungguh Abu Talib mengakui dan menetapkan dengan hatinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. Faqala, maka Abu Talib berkata, "Wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad, agama manusia yang paling baik. Falamma lam yattabi'hu wa mata 'ala millati 'Abdul Muttalib 'ala syirki sara min ahli an-nar. Dikarenakan Abu Talib tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beragama dengan agamanya Abdul Muttalib, dalam keadaan kesyirikan, maka dia termasuk penghuni neraka. Wa huwa ya'tarifu anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Padahal dia mengakui dan menetapkan dengan hatinya bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Wa qal, dia berkata, لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. Kalaulah tidak takut karena celaan dan tidak khawatir karena hinaan, sungguh engkau melihatku betul-betul menjelaskan dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam. ما منعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحمية لدين آبائه وأجداده. Yang membuat Abu Talib tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah fanatik kepada agama bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya. Famana'athu al-hamiyatu wal 'iyadu billah, fanatik membuatnya tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita berlindung kepada Allah. Famata 'alal kufr, sehingga dia mati di atas kekafiran. Wa huwa ya'rifu anna Muhammadan 'alal haqq, padahal dia mengetahui bahwa Muhammad berada di atas kebenaran. Wa ya'taqidu hadha, dan dia meyakini hal ini. Fa 'ala madhhabil asy'ariyyati yalzamu an yakuna mu'mina. Maka berdasarkan keyakinan orang-orang Asy'ariyah mengharuskan Abu Talib
بالإيمان. والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.